Neraca perdagangan Indonesia kembali surplus pada bulan September. Tercatat data dari BPS neraca perdagangan Indonesia secara bulanan surplus 1,76 miliar dolar Amerika Serikat, lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Badan Pusat Statistik mencatatkan surplus neraca perdagangan pada bulan September. Kepala BPS Kecuk Suharyanto menyatakan surplus bulan September lebih tinggi dibandingkan dengan bulan lalu. BPS juga mencatatkan raca perdagangan secara year to date surplus 10,87 miliar dolar Amerika Serikat atau lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama yang sebesar 6,41 miliar dolar Amerika Serikat. Suharyanto menyatakan surplus terjadi lantaran nilai ekspor sebesar 14,54 miliar dolar sedangkan impor sebesar 12,78 miliar dolar. Meski ekspor September lebih tinggi, namun nilainya menurun 4,51 persen secara bulanan jika dibandingkan Agustus lalu yang mencapai 15,21 miliar dolar. Kalau dilihat eh, perkembangan ekspor dan impor pada bulan September 2017 ini, total ekspor kita eh, pada bulan September ini adalah 14,54 miliar. Ya, kalau kita bandingkan bulan Agustus kemarin, memang terjadi penurunan sekitar minus 4 persen ya tetapi uh, pattern ini sebetulnya terjadi pada bulan September 2016 Jadi kalau kita perhatikan pergerakannya ini nampaknya lebih disebabkan oleh masalah uh, musiman atau seasonality yang kita harapkan dengan memperhatikan pattern sebelumnya nanti akan meningkat di bulan berikutnya dan mencapai puncaknya bulan Desember Dua sektor terbesar yang mengalami penurunan ekspor yakni pertanian dan industri pengolahan, yaitu masing-masing 17,39 persen dan 8,44 persen. Sedangkan ekspor migas masih meningkat 12,71 persen secara bulanan. Jenis komoditas yang mengalami penurunan terbesar yaitu lemak dan minyak hewan atau nabati, yaitu sebesar 9,06 persen. Lalu perhiasan permata turun 21,41 persen. Kenaikan terbesar dialami komoditas bahan bakar mineral yang naik 10,6 persen dan bubur kayu pulp yang naik 35,12 persen. Sementara itu, Tiongkok, Amerika Serikat, dan Jepang masih menjadi tujuan utama ekspor non-migas Indonesia. Nilai ekspor non-migas Indonesia ke Tiongkok sebesar 1,89 miliar dolar, diikuti oleh Amerika Serikat sebesar 1,455 miliar, dan Jepang 1,311 miliar dolar Amerika Serikat. Tim liputan Berita 1